Sendiri, Horas,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta. Hari ini Sabtu 26 Agustus tahun 2023. Kami menyambut Anda dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan IKPAMI ke-7 Yogyakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Bapak, Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, acara pada pagi hari ini tadi kita buka dan kita saksikan bersama sebuah tarian yang sangat luar biasa dari Pragina Gong. Sebuah tarian yang bertemakan Nusantara, di mana sama seperti pada pagi hari ini seluruh peserta dari PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta ini hadir dari seluruh Indonesia. Untuk itu boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini dari seluruh Indonesia. Dan tentunya senang sekali saya Puja Praditya dan rekan saya Fira Sasmita yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Fira, izinkan kami berdua Bapak dan Ibu untuk bisa menyapa para tamu-tamu istimewa yang telah hadir di kota Yogyakarta, khususnya di Hotel Tentrem Yogyakarta pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera, salam hormat kami kepada yang terhormat Ketua DPW PPNI DIY Bapak Tri Prabowo S. Keperawatan MSC. Selamat pagi Bapak. Kami juga mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Ketua PP IKPAMI Bapak Rosikin SKM CEBT. Selamat pagi Bapak. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Dewan Penasihat IKPAMI. Kami ucapkan selamat pagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Ketua Panitia PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta, Letnan Kolonel Kesehatan Titus Eko Purnomo S. Cup Nurse yang telah hadir. Selamat pagi Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga kami turut serta mengucapkan selamat pagi dan selamat datang, ini mohon tepuk tangan yang keras juga ya, kepada para Ketua DPW IKPAMI dari seluruh Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang di Yogyakarta, dan tentunya kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada seluruh peserta simposium dan juga workshop. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan tentunya dengan bangga kembali kota Yogyakarta menggelar pertemuan ilmiah tahunan yang ke-7 IKPAMI di kota Yogyakarta. Ini merupakan sejarah yang begitu hebat ya Fira Sasmita ya. Betul sekali. Bapak, Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, IKPAMI merupakan wadah perawat mata di seluruh Indonesia yang berdiri pada tahun 2015. Diinisiasi di Yogyakarta pada tahun 2014 pada event PIT Perdami di Ambarukmo, Yogyakarta. Pengurus wilayah pertama yang terbentuk adalah DPW Yogyakarta. Dan saat ini sudah ada 11 PW dan yang terbaru adalah PW Banten. Boleh saya minta suaranya PW Banten, apakah hadir? Selamat datang di Yogyakarta. Dan ketua umum yang pertama adalah Bunda Dewi Murni. Dan dilanjutkan oleh Bapak Bunda Dewi Murni. Selamat datang Ibu Bunda. Bunda boleh berdiri, kita berikan sambutan yang hangat dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirnya Bunda Dewi Murni. Selamat datang Bunda di Yogyakarta. Dan dilanjutkan oleh Bapak Wawan Hadi. Dan saat ini yang menjabat ketua ketiga adalah Bapak Rosikin SKM CEBT. Dan juga pertemuan lima tahun ini adalah event tahunan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kompetensi perawat mata melalui kegiatan simposium, workshop dan juga oral presentation. Tentunya dengan tema pada tahun ini adalah enhancing the role of the ophthalmic nurse in providing glaucoma patient services in hospital and community health services. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pertemuan ke-7 yang berada di kota Yogyakarta pagi hari ini. Dan tak lupa Fira. Betul. Acara yang begitu megah pagi hari ini tidak lupa
berkat dukungan para sponsor-sponsor yang telah memberikan support terbaiknya untuk keberlangsungan PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita, yaitu PT Tarafis Abugrah Medica, Alcon PT Mensa Bina Sukses, PT Kastara Teknologi Internasional, PT Carl Zeiss Indonesia, PT Karya Medica Sejati, PT Top Sindo Megah Utama, Topcon Eye Care Indonesia, dan PT Avina Sinar Cemerlang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor yang sudah mendukung acara ini, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan sangat luar biasa seperti pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memasuki rangkaian acara seremonial pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan dilanjutkan dengan Mars PPNI. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat
kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya Mahkota Putih Suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Untuk itu hadirin dengan hormat kami mengundang kepada Letnan Kolonel Kesehatan Titus Eko Purnomo, Eskep Nurse, selaku Ketua Panitia PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023 berkenan untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pusat IKPAMI, Bapak Rosikin SKM CEBT. Yang terhormat Ketua DPP PPNI DIY, Bapak Tri Prabowo SKPMSC. Yang terhormat Ketua PW IKPAMI se-Indonesia yang bisa hadir saat ini, dan para teman-teman semua perawat mata yang saya banggakan yang bisa hadir mengikuti kegiatan PIT di Jogja yang ke-7 ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur atas kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan PIT yang ke-7 ini di Jogja. Kiranya teman-teman semua, saya sangat berterima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya tidak menyangka jumlah yang hadir ini sangat-sangat di luar perkiraan saya. Memang kami memperkirakan sekitar 650-an paling maksimal, ternyata antusiasnya tinggi sekali sampai dengan 700. Mungkin kemarin atau ya kemarin itu sampai ada yang di WhatsApp ke saya, kenapa kok saya mau daftar tapi sudah ditutup. Memang kita juga berhubungan dengan masalah tempat yang jangan sampai para peserta datang kemudian berdiri di belakang tidak dapat tempat duduk, tidak dapat goodie bag, tidak dapat kartnya. Ini yang kami antisipasi sehingga kami sempat mengadakan closing. Tetapi dengan sedikit pertimbangan dan masukan maka kami akan buka. Mohon maaf apabila memang ada yang kurang berkenan atau merasa belum bisa kami puaskan, karena memang kami bukan suatu alat pemuas, tapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kegiatan PIT ini. Nanti saya mengingatkan, jangan lupa tetap yang akan ikut dalam gala dinner, mohon mengisi formnya, sehingga ini memudahkan juga panitia dalam menyiapkan kegiatan di malam gala dinner. Selaku ketua, saya mengucapkan selamat sekali lagi
untuk mengikuti rangkaian acara PIT yang ketujuh ini. Semoga dapat memberikan manfaat, pengalaman untuk diri sendiri dan instansi. Walaupun mungkin kami panitia belum bisa membuat Anda merasa puas, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Demikian sambutan saya selaku Ketua Panitia dalam kegiatan Seminar IKPAMI yang ketujuh. Apabila terdapat kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya inginkan kita maju terus berkembang untuk perawat mata. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih, selamat pagi. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ketua Panitia PIT IKPAMI ketujuh, Bapak Letnan Kolonel Kesehatan Titus Eko Purnomo, Escape Nurse, yang telah menyampaikan laporannya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPW PPNI DIY kepada Bapak Tri Prabowo SKPMSC. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Perawat Mata Indonesia, Bapak Rasikin, SKM seperti beserta jajaran pengurus pusat, juga yang saya hormati Ketua IKPAMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Gunawan Bisono, Eskepnos MM, beserta jajaran pengurus IKPAMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa kami sampaikan selamat datang kepada teman-teman pengurus IKPAMI di seluruh Indonesia yang hadir di Yogyakarta ini. Juga segenap panitia, Pak Letkol Titus dan juga aparatnya yang alhamdulillah sudah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Tentunya para narasumber dan fasilitator seminar dan workshop juga yang saya hormati. Juga tidak lupa para peserta Pekan Ilmiah Tahunan dan juga peserta seminar dan workshop, sejawat perawat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan kita nikmat, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Saya katakan nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada yang sudah diberikan kesehatan, tapi ternyata tidak diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Tadi Pak Titus menyampaikan, sebetulnya masih banyak teman-teman yang ingin bergabung. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka sehat, tetapi tidak bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Kita syukuri itu, Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang sudah sebetulnya mau datang, tapi mungkin terganggu kesehatannya, sehingga tidak bisa hadir pada pagi hari ini juga. Nah, sehingga kita perlu kembali lagi merasa syukur atas nikmat yang diberikan, sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara Pekan Ilmiah Tahunan IKPAMI Daerah Istimewa yang ketujuh yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Juga selanjutnya, sekali lagi saya sampaikan selamat datang di Yogyakarta kepada teman-teman sejawat perawat pengurus IPAMI maupun peserta yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menikmati suasana Yogyakarta. Alhamdulillah Yogyakarta hari ini luar biasa. Saya tadi keluar dari rumah saja sudah di depan rumah itu sudah macet begitu ya.
Artinya apa, kegiatannya memang banyak. Dan saya lihat beberapa kegiatan-kegiatan memang terjadi di Yogyakarta pada pekan ini. Bapak Ibu, sejawat perawat yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bahwa pelayanan kesehatan termasuk kepelayanan keperawatan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan era global. Dan saat ini kita sudah memasuki era 5.0 atau society 5.0 serta selaras dengan program pemerintah di bidang kesehatan, yaitu dengan transformasi kesehatan. Maka yang perlu kita lakukan oleh perawat Indonesia adalah bagaimana kita mempersiapkan kualitas diri kita serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dan senantiasa eksis dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima haknya untuk memperoleh pelayanan keperawatan secara aman dan berkualitas. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang berkualitas tersebut, tentunya diperlukan upaya pengembangan sumber daya keperawatan. Upaya yang harus dilakukan salah satunya adalah dengan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan berdasarkan evidence-based nursing update. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan berbagai kegiatan ilmiah seperti halnya seminar dan workshop, serta mungkin pelatihan-pelatihan profesional keperawatan yang itu telah ditetapkan oleh PPNI dalam pendidikan keperawatan berkelanjutan bagi perawat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti di dalam area Bapak Ibu sekalian, di perawatan mata, kita coba untuk melihat bahwa mata adalah salah satu mahkota anugerah ilahi yang perlu kita syukuri dan kita jaga. Jika terjadi permasalahan pada mata, akan mempengaruhi penglihatan dan dapat menyebabkan kebutaan. Salah satu gangguan penglihatan adalah glaukom. Berdasarkan literatur yang saya baca, glaukom ini adalah penyebab kebutaan kedua yang terbanyak setelah katarak ya tentunya. Ya. Termasuk di Indonesia. Siapa saja dapat terkena glaukom dan seringkali muncul tanpa gejala sehingga tidak dirasakan atau disadari oleh penderita. Kondisi ini tidak bisa dicegah, tetapi pemeriksaan dini dan penanganan yang tepat dapat membantu mencegah kebutaan. Pada situasi tersebut, peran tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangatlah penting di dalam upaya pencegahan kebutaan di Indonesia. Karena perawat dianggap sebagai orang yang kompeten, memiliki keahlian di dalam melakukan pengkajian secara akurat, mengelola dan memiliki komunikasi yang baik, serta memahami semua kondisi di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itulah dalam melakukan tata laksana atau di dalam melaksanakan asuhan dengan pasien glaukom memerlukan pemahaman terhadap beberapa prinsip dasar keperawatan dan melakukan penerapan asuhan keperawatan secara terintegrasi. Seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh pengurus daerah IKPAMI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pertemuan ilmiah tahunan adalah sebuah jawaban yang diinginkan. Dan saya yakin panitia telah menyusun tema ataupun topik yang sangat relevan dengan kebutuhan perawat di dalam penguasaan perawatan pasien di unit mata. Sehingga diharapkan akan mampu memfasilitasi perawat mata untuk tampil sebagai seorang perawat yang paham bagaimana melakukan penata laksanaan glaukom dan berperan secara optimal di dalam memberikan pelayanan pasien glaukom, baik itu di rumah sakit ataupun di masyarakat. Yang pada akhirnya diharapkan tampil sebagai perawat yang mampu meningkatkan dan menjaga kualitas perawatan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan martabat etika perawat mata di Indonesia, sehingga mampu menjadi penguat layanan mata baik itu di rumah sakit ataupun di masyarakat. Dan pada kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan salut dan bangga kepada Bapak Ibu sejawat perawat yang meluangkan waktu kesempatan untuk mengikuti pekan ilmiah tahunan ini. Tadi ada seminar, ada workshop. Workshop itu ya work dan shop. Maka sopnya jangan sampai lupa ya.
Worknya jalan-jalan, worknya adalah bekerja secara ilmiah, tetapi shopnya juga nanti di Malioboro juga ada. Apalagi nanti malam ada gala dinner dan sebagainya. Besok diikuti dengan ke Malioboro untuk melihat UKM yang ada begitu. Ya, Bapak Ibu sejawat perawat, organisasi profesi PPNI akan senantiasa mendorong perawat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan. Semua hal di atas adalah untuk meningkatkan kesiapan kita di dalam peran yang lebih strategis dalam penguatan pelayanan keperawatan secara profesional, khususnya dalam bidang penanganan mata. Upaya ini perlu kita lakukan apalagi saat ini telah ditetapkan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang sudah ditetapkan tanggal 8 Agustus tahun 2023 kemarin. Tentunya saya yakin masih banyak yang belum memahami apa yang harus kita perbuat setelah undang-undang itu ada, karena kemarin kan isunya undang-undang metode omnibus law, yaitu undang-undang kesehatan kita yang metode omnibus law ini kemudian akan melebur ada 9 undang-undang yang lain, termasuk undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, termasuk juga undang-undang keperawatan. Sehingga kemarin mungkin ada teman-teman yang saat ini masih terus bagaimana peran kita, bagaimana selanjutnya PPNI, bagaimana selanjutnya perawat ini. Saya yakin Bapak Ibu kita tidak perlu skeptis, kita tetap optimis bahwa perawat itu mampu memberikan kontribusi yang positif di dalam pembangunan kesehatan. Nanti mungkin akan disampaikan karena pengurus pusat sudah mengundang juga seluruh ikatan dan himpunan di bawah PPNI, ya semuanya sudah kita kumpulkan. Dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan beberapa pesan yang barangkali nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum IKPAMI ya, dalam hal ini. Ya. Dan saya hanya berpesan bahwa beberapa upaya itu sedang ditata dan diperjuangkan oleh PPNI. Tugas kita sebagai ikatan ataupun himpunan seperti IKPAMI yang menjadi badan kelengkapan dari PPNI tetap untuk dilanjutkan. Terutama apa? Terutama dalam bidang keilmuan dan profesionalisme, khususnya di bidang kesehatan mata. Oleh karena itu, perawat mata harus berkomitmen untuk mendedikasikan diri, terus belajar yang perlu diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan standar perawatan yang tertinggi. Hal ini harus difasilitasi oleh perawat itu sendiri dan di bawah naungan PPNI serta pihak lain yang terkait yang di dalam upaya untuk peningkatan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya atas nama pengurus PPNI Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyampaikan selamat mengikuti pertemuan ilmiah tahunan IKPAMI yang ke-7 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Yogyakarta telah dipilih untuk menjadi tempat PIT pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan acara ini bisa berjalan lancar, sukses seperti yang diharapkan. Nah, sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya akan menyampaikan beberapa pantun. Biasanya kan kalau Pak Ketum itu berpantun, jadi sekarang harus berpantun katanya begitu ya. Mohon izin. Putih-putih bunga melati, harumnya wangi membara. Ayo kita kuatkan IKPAMI untuk tingkatkan layanan kesehatan mata. Itu baru nomor satu. Jika tiada awan, langit akan berwarna biru. Ketika dipandang, kita akan terharu. Ayo para sejawatku, kita bersatu padu, wujudkan layanan mata yang lebih maju. Masih ya? Pokoknya 10 pantun nanti. Supaya sehat, ayo lari pagi. Jikalau kurang tepat, I am so sorry. Bila hendak beribadah, haruslah buru-buru. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak tadi menyampaikan pantun, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dengan sebuah pantun. Mohon dicakepin ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak. Ada burung cucak rowo. Cakep. Begitu nyaring suaranya. Cakep. Terima kasih Bapak Tri Prabowo. Cakep. Yang telah menyampaikan sambutannya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Tri Prabowo. Bagaimana Puja? Pantunnya nanti di closing saja. Baik, di closing saja ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IKPAMI yang sekaligus akan membuka pertemuan ilmiah tahunan IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Untuk itu kami mohon kehadirannya kepada Bapak Rosikin SKM CEBT untuk berkenan hadir memberikan sambutan sekaligus membuka PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, teman-teman semua yang saya hormati, yang selalu memberikan nasihat, memberikan asupan terhadap perkembangan IKPAMI, yang saya hormati Bunda Dewi Murni sebagai penasihat IKPAMI, kemudian Mas Herianto ya sebagai Dewan Pertimbangan dan penasihat IKPAMI. Yang saya hormati Ketua DPP PNI DIY ya, DPP PNI DIY Pak Tri Prabowo SKP MSC, kemudian yang saya hormati juga Ketua DPP IKPAMI Jogja Mas Gunawan SKP, dan saya sangat berterima kasih atas terselenggaranya acara ini. Yang saya hormati Pak Letkol Eko yang sudah sangat membantu mengorganisir acara ini sehingga luar biasa animonya seperti ini. Tak lupa yang saya hormati pula para pembicara yang sudah hadir di sini yang insya Allah nanti siap memberikan ilmunya ya, memberikan pengetahuan terupdate ya, utamanya tentang glaukoma nanti. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya pengen menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini, yang di ujung sana ya. Halo teman-teman, apa kabar? Saya pengen menyapa yang tengah. Halo. Hai. Yang kenceng dong suaranya. Yang sebelah sana. Halo teman-teman. Hai, halo. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah mau jauh-jauh datang ke sini untuk menghadiri acara PIT IKPAMI kita yang ke-7. Ya, seperti itu. Saya sampaikan terima kasih banyak, terima kasih yang terhingga kepada teman-teman panitia, baik itu SC maupun OC yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini adalah pergelaran terakbar untuk IKPAMI selama periode kepengurusan baik Bunda, Mas Wawan Hadi maupun saya. Dengan animo peserta yang segini banyaknya, saya yakin kekuatan kita ada di sini. Saya yakin bahwa IKPAMI itu bangkit di sini karena 9 tahun ke belakang kita dilantik di sini, kita mengucapkan janji kita akan berproses di situ sebagai organisasi yang profesi yang ingin ikut membantu menurunkan angka kebutaan nasional seperti itu. Teman-teman, boleh.
Ya. Dalam sambutan ini, saya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa situasi kebutaan di Indonesia seperti ini. Teman-teman bisa lihat, negara kita itu di gambar yang merah, ya. Itu kalau misalnya kita lihat data seperti itu, kalau dibandingkan dengan India saja, itu prevalensi kebutaannya itu lebih rendah India. Kita masih di angka 3%. Itu menurut data dari Riskesdas tahun 2017 kalau nggak salah. Artinya apa teman-teman? Kalau kita dibandingkan India, secara ekonomi Indonesia itu sebenarnya itu lebih lumayan dari mereka. Tapi secara angka kebutaan ini, India sudah lebih bagus. Kita harus berkaca seperti ini. Mereka sudah mampu menemukan mungkin terobosan, mungkin banyak penelitian, mungkin perawatnya itu sangat ingin mengembangkan diri dengan keterampilan seperti itu, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di kebutuhan kita masih didominasi oleh katarak. Kemudian glaukoma itu nomor 3. Nah, ini dia prevalensi kebutuhan nasional masih di angka 3%. Kemudian yang tertinggi itu masih Jawa Timur, ya. Teman-teman Jawa Timur, Pak Ir, silakan Pak, ini masih 4,4%, kemudian diikuti oleh NTB dan Sumatera Selatan. Jatim kita sudah ada perpanjangan tangannya, yaitu Pak Irianto, ya, yang akan berkonsolidasi. Tapi kita belum punya yang NTB dan Sumatera Selatan. NTB mana? Boleh angkat tangan yang NTB, dari NTB? Ada? Oh, NTB. NTB, saya mohon IKPAMI dibentuk di NTB nanti, ya, setelah ini. Oke, ya. Mbak Yayu, tepuk tangan buat NTB, kita kasih supportnya. Kemudian Sumatera Selatan. Sumatera Selatan hadir. Sumatera Selatan punya PR. Teman-teman punya PR. Angka kebutuhannya 3,1%. Ya. Udah melebihi angka nasional. Tolong, ya. IKPAMI habis ini dibentuk. Kita pengen ada perpanjangan tangan dari IKPAMI pusat untuk bisa menekan angka kebutuhan ini. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini penyebab kita yang sekarang ini mau di workshop kan, sekarang ini mau diseminarkan tentang glaukoma, itu penyebab kedua, yaitu sekitar 2,78% ya di Indonesia, di dunia, ya, kebutuhan di dunia itu 2,78% itu penyebabnya karena glaukoma. Kemudian kita itu di Asia Tenggara itu nomor 3. Sedangkan Indonesia prevalensinya itu 0,46% dan ada 80.540 kasus baru. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Trik tadi tentang penanganan glaukoma, di mana ada konsistensi, ada kita harus banyak-banyak memberikan pendidikan ke keluarga maupun pasien. Untuk rajin-rajin kontrol seperti itu, ya. Dan teman-teman, penyakit mata apapun itu, semakin banyak, semakin kita cepat menemukan, semakin cepat diobati, maka akan memberikan prognosis yang lebih baik. Teman-teman, ini hubungan antara kebutaan dan kemiskinan. Ini adalah sebuah circle yang tidak ada ujungnya. Kebutaan bisa menyebabkan kemiskinan, begitu juga kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi buta karena keterbatasan untuk biaya seperti itu. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Atmaja dan Halim di tahun 2020, ternyata kebutaan itu ini harus benar-benar diperhatikan ini oleh pemerintah, karena tiap tahunnya itu kita kehilangan 84,7 triliun rupiah untuk penanganan kebutaan ini. Ya, ini kalau tidak ditangani secara komprehensif, maka akan diprediksi menjadi sekian, loss-nya itu 611,2 triliun. Kenapa saya mau memaparkan ini? Ya, saya pengen ada dukungan juga dari pemerintah bahwa pentingnya pengentasan kebutaan.
Karena kita itu banyak menyepelekan kebutaan karena tidak mengganggu, misalkan menyebabkan kematian misalkan gitu kan, makanya kurang diperhatikan. Makanya saya pengen seperti itu. Nah teman-teman, apa yang teman lakukan selama ini tentang operasi katarak atau misalkan pencegahan atau pengobatan kebutaan, ini seperti ini gambarnya teman-teman. Jadi di mana orang itu setelah operasi katarak itu mengalami peningkatan produktivitas yang tadinya visusnya 3/60, kemudian kita operasi katarak itu menjadi 6/18. Di grafik itu kita bisa melihat bahwa ada peningkatan produktivitas. Seperti itu. Yang tadinya tidak bisa bekerja, setelah operasi bisa bekerja. Nah ini teman-teman, saya telah mencanangkan pada saat di Bali itu, bahwa kita IKPAMI itu harus bekerja dan berdampak. Kita organisasi profesi tidak hanya bermain di pusat, hanya turun ke lapangan. Kita tidak hanya bermain di diklat, di kompetensi-kompetensi keperawatan, tapi kita turun ke lapangan. Nah, alhamdulillah inisiasi dari IKPAMI Bali, Pak Gede, untuk melakukan ini, Fighting Blindness with IKPAMI pada saat hari kesehatan mata sebelumnya. Ini kita sudah melakukan seperti ini. Ini screening screening mata gratis ya. Ini semua DPW, ada 10 DPW itu serentak pada saat itu screening semua. Nah ini luar biasa sekali. Saya pengen kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Kemudian kita juga sudah melakukan operasi katarak kerjasama dengan beberapa CSR yang sudah kita bisa lakukan seperti ini. Kita ada 2 kali operasi katarak di wilayah Jawa Tengah ya. Nah terkait dengan kompetensi, kita sebagai organisasi profesi pelatihan adalah suatu keniscayaan. Kita tidak terlepas dari terus update keilmuan, terus update keterampilan seperti yang sekarang ini ya. Nah di pelatihan kita ini kita banyak melakukan pelatihan. Ini adalah pelatihan PECO, pelatihan asisten PECO yang sudah kita selenggarakan dari mulai BCP1, Basic Course PECO Emulsification yang pertama sampai sekarang itu ke 19. Insya Allah nanti bulan depan itu yang ke-20 ya. Nah ini organisasi teman-teman, kita baru punya 11 pengurus wilayah. Sedangkan tadi PR kita banyak. Kita jangan, please, jangan 3% terus. Kita harus mengejar ini, ketertinggalan ini. Ya, jadi kita harus bisa mengambil porsi ya untuk bisa menurunkan angka kebutuhan nasional dari 3% ini. Malu sama yang lain ya. Kita sudah punya visi tahun 2020 penurunan angka kebutuhan, tapi sampai sekarang masih ajak 3%. Mungkin 2020-nya hijriah kali ya. Oke, lanjut lagi. Ini. Tadi yang disampaikan Pak Tri terkait dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, teman-teman. Ini. Saya kemarin diundang oleh Pak Ketum PPNI, Pak Hari Padilla, jadi seluruh ketua himpunan, ketua ikatan itu diundang terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2003. Bagaimana kita sebagai ikatan himpunan itu harus bersikap seperti itu. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat dulu kalau kita bandingkan antara Undang-Undang Nakes dan sekarang, dulu itu standar nasional pendidikan itu disusun bersama antara OP, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Sekarang setelah tanggal 8 Agustus yang lalu diketok untuk diundangkan, ini standar nasional pendidikan disusun oleh kolegium. Ya, seperti itu informasi dari Pak Harib. Kemudian yang sebelumnya uji kompetensi diselenggarakan oleh pengurus tinggi
bekerjasama dengan organisasi profesi, kemudian lembaga pelatihan atau sertifikasi yang terakreditasi, yang sekarang uji kompetensi itu berdasarkan perguruan tinggi dan kolegium. Terus kemudian sertifikat kompetensi itu yang dulunya diterbitkan oleh organisasi profesi dan pelatihan terakreditasi, sekarang diterbitkan oleh kolegium. Jadi di sini kelihatan banget bahwa ada ada perubahan peran dari organisasi profesi. Ini banyak tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan seperti ini. Tapi arahan dari Pak Ketum Pak Harif bahwa kita sebagai organisasi profesi ini harus bisa menyikapi dengan bijaksana. Teman-teman tinggal jangan khawatir dengan adanya undang-undang seperti ini akan seperti apa. Karena kita adalah organisasi IKPAMI itu punya satu kekuatan, yaitu kompetensi. Punya keterampilan yang tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Karena kompetensi itu adalah milik kita. Dan yang terakhir ini, teman-teman, saya sangat bahagia sekali bisa hadir di sini, bisa berbicara di sini dalam acara yang luar biasa, PIT IKPAMI 7 Yogyakarta. Dan akhirnya, yang terakhir, mohon maaf, saya pantun saya sudah terborong oleh Patri semua, saya hanya punya quote, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Bapak, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pembukaan PIT IKPAMI ke-7 di Yogyakarta. Sekaligus kami turut mengundang untuk berkenan naik ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Rosikin, SKM CEBT untuk membuka acara. Kami mengundang kepada Letnan Kolonel Kesehatan Titus Eko Purnomo berkenan hadir sebagai Ketua Panitia untuk berkenan mendampingi Bapak Rosikin. Selanjutnya kami juga terus mengundang kepada Bapak Tri Prabowo SKP MSC selaku Ketua DPW PPNI DIY untuk berkenan hadir pula mendampingi beliau Bapak Rosikin di stage. Dan kami terus mengundang kepada Bapak Gunawan Wibisono SKP Nurse MM selaku Ketua DPW IKPAMI DIY untuk berkenan hadir bergabung bersama-sama dalam prosesi opening ceremony PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pembukaan PIT IKPAMI ke-7 di Yogyakarta. Prosesi pembukaan PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta akan dilakukan dengan pelemparan, penarikan busur panah yang dilakukan oleh Bapak Rosikin SKM CEBT selaku Ketua Umum IKPAMI. Panah akan ditujukan ke arah LED. Bapak jangan dilempar dulu Bapak, tunggu aba-aba dari kami ya. Bersama-sama kita akan saksikan kepada rekan-rekan yang telah hadir mungkin bisa mengabadikan, silahkan kamera boleh standby. Betul sekali. Apakah semua sudah siap? Sudah siap, baik Bapak Rosikin juga sudah siap ya. Kita akan hitung mundur dari 3 menuju 1. Boleh ditarik dulu busur panahnya Pak Rosikin. Diarahkan dulu, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan ini PIT IKPAMI ke-7 di Yogyakarta telah resmi dibuka. Dan kami persilakan kepada Bapak beliau yang telah hadir di atas panggung untuk bisa berfoto bersama, kita abadikan momen yang luar biasa ini di pembukaan PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta. Kami juga turut mengundang. Kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Baik Bapak, boleh kita arahkan
Pandangan kita ke arah kamera dan berikan senyum terbaik. Juga telah bergabung Bunda Dewi Murni untuk berfoto bersama di pembukaan PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta kali ini. Baik, sekali lagi boleh berfoto lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak, Ibu, terima kasih. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk Anda. Baik, Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang berbahagia. Baru saja kita telah menyaksikan prosesi pembukaan PIT IKPAMI ke-7 di Yogyakarta. Dan hadirin yang berbahagia, alangkah baiknya apabila kita membuka acara pada pagi hari ini dengan doa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Untuk itu kami mengundang Bapak Redi Bagaskara untuk berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukasim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara semesta alam. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Perawat Mata Indonesia. Berikanlah kami kemudahan dalam berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Ya Allah, bukalah fikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kesehatan mata ini, terutama kesehatan mata. Lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ridhoilah perjalanan kami dalam menuntut ilmu, lindungilah kami dan keluarga kami hingga kembali ke daerah kami masing-masing. Mudahkanlah kami dalam perjalanan pulang nanti dan dekatkanlah kejauhanannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Redi Bagaskara yang telah memimpin doa pembuka acara pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan dengan demikian, seluruh rangkaian acara opening ceremony PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta telah kita selenggarakan dengan begitu lancar. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk suksesnya PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Baik, Bapak Ibu dan juga hadirin berbahagia, kita akan segera menuju ke acara utama kita, yaitu tentunya adalah pemaparan materi. Namun sebelumnya kami persilakan kepada Bapak Ibu dan juga hadirin berbahagia untuk dapat menikmati hidangan coffee break. Betul sekali. Baik, hidangan coffee break akan diantarkan kepada Anda, jadi Anda tidak perlu kemana-mana. Baik, hidangan coffee break bisa Anda nikmati di foyer, di area foyer. Silakan untuk bisa menikmati dan waktunya 15 menit saja Bapak Ibu. Iya. Jadi silakan bisa kembali lagi, hidangan coffee break bisa dibawa ke ruangan ini, dibawa ke meja Anda untuk bisa Anda nikmati sembari nanti menyimak pemaparan materi. Kami informasikan pula kepada peserta yang akan mengikuti oral presentation. Untuk selanjutnya kami akan mengarahkan Anda untuk menuju ke Jati Room. Sekali lagi untuk peserta yang akan mengikuti oral presentation, kami informasikan bahwa sesi oral presentation akan dilaksanakan di Jati Room. Untuk itu sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta
workshop pagi hari ini untuk bisa mengambil hidangan coffee break dan kembali lagi ke ballroom untuk mengikuti acara inti kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Baik, untuk itu kami persilahkan untuk bisa menikmati hidangan coffee break dan tentunya kita masih ada di acara PIT Iqpami ke-7 di Yogyakarta.
sambil aja. Langsung undang. Baik, selamat datang kembali di PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita pagi hari yang berbahagia ini. Sejawat perawat. Betul. Yang sudah hadir di Yogyakarta. Betul sekali. Sejawat perawat dari seluruh Indonesia yang hadir di Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia. Kita akan segera memasuki acara utama kita di PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023, yaitu sesi pemaparan materi. Dan tentunya untuk sesi pemaparan materi ini akan dipandu oleh seorang moderator yang tentunya sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang luar biasa yang mendapatkan banyak sekali penghargaan. Di antaranya adalah Australian Award, Griffith Award for Academic Excellence di tahun 2016 dari Griffith University Australia, dan juga Life Coach 2016 dari Orlando di Amerika Serikat. Wow. Dan tanpa berlama-lama lagi, sepertinya pemateri kita yang pertama ini sungguh padat jadwalnya, Fira. Untuk itu langsung saja kita mengundang moderator kita pada kesempatan pagi hari berbahagia ini. Kami persilakan untuk hadir di stage kepada Bapak Gede Wardana Eskep MAHMSM. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Gede Wardana. Kami persilakan. Selamat pagi, Pak Gede. Selamat pagi. Cek. Baik, selamat Bapak pagi. Luar biasa sekali. Sudah siap untuk memandu jalannya sesi materi? Siap. Baik, siap. Pak Gede, silakan untuk sesi materi kita serahkan kepada moderator. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat IKPAMI semuanya. Karena waktu kita sudah mundur 30 menit, sebaiknya kita mulai saja. Setuju ya? Jadi Bapak Ibu, kita akan bagi ada 4 pembicara, tapi sesi pertama kita akan khusus untuk satu orang panelis ya. Baik, saya kehadiran Ibu Dr. Dr. Pina Dwi Oktariani, spesialis mata konsultan ya. Beliau adalah penemu yang disebut dengan Pirna Implant Surgery, ya, pre, inter, and post. Ya, bisa ditampilkan CV beliau? Oke, baik. Kita sambut bersama Ibu Dr. Dr. Pina Dwi Oktariani. Jadi silakan Bu Dokter presentasi selama 15 menit, nanti kita buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan diberikan panitia untuk saya bicara pada hari ini. Mohon maaf, saya agak mungkin kalau saya sudah minta waktu pada panitia untuk di awal karena setelah ini saya masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang sebelum saya bicara tentang glaucoma implant surgery atau glaucoma drainage device, saya akan ceritakan sedikit tentang indikasi dan kontraindikasinya.
Jadi kita tahu bahwa memang glaukoma ini merupakan salah satu penyebab kebutaan di dunia gitu ya. Bahkan dia merupakan sebenarnya ada yang bilang kedua, ada yang bilang ketiga. Tergantung negara itu berbeda-beda. Dan secara umum di seluruh dunia ada sekitar 8 juta orang yang mengalami kebutaan akibat glaukoma. Dan hingga saat ini jumlah kebutaan akibat glaukoma itu meningkat setiap tahun. Dan kita bisa lihat ini seiring dengan pertambahan jumlah usia. Karena memang glaukoma itu termasuk di antara degenerative disease atau penyakit yang berhubungan dengan proses penuaan, sehingga memang insidensi glaukoma itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Dengan usia harapan hidup yang meningkat, tentu saja insidensi glaukoma akan meningkat. Tujuan untuk kita menata laksana glaukoma itu sebenarnya ada tiga. Jadi kalau ibu dan bapak semua memahami bahwa kalau kita ingin melakukan atau mentata laksana pasien glaukoma, yang pertama kita akan berusaha menurunkan tekanan bola mata. Kemudian yang kedua kita berusaha untuk memperbaiki aliran keluar dari cairan dalam bola mata kita. Dan yang ketiga bagaimana cara supaya kita bisa mempertahankan sel-sel ganglion sehingga pasien tetap bisa melihat. Jadi tiga hal ini akan kita lakukan untuk pasien-pasien glaukoma agar pasien glaukoma tidak mengalami kebutaan. Yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa tata laksana glaukoma ini ada beragam, ada dengan obat-obatan, ada dengan laser, dan ada juga dengan operasi. Dan untuk operasi sendiri ada perbedaan lagi, yaitu ada operasi dengan filtrasi. Mungkin kalau yang sudah biasa operasi mata akan tahu ada namanya operasi trabekulektomi, dan ini biasa dikerjakan untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian yang kedua inilah glaukoma implant. Glaukoma implant ini tidak dilakukan untuk semua kasus, tapi hanya dikerjakan biasanya pada kasus-kasus refraktori glaukoma. Apa itu refraktori glaukoma? Jadi glaukoma refraktor itu adalah glaukoma yang tekanan bola mata tetap tinggi meskipun dia sudah diberikan berbagai macam treatment. Entah itu dengan obat-obatan atau dengan laser atau dengan operasi. Jadi glaukoma refraktori ini biasanya kita akan dapatkan pada pasien-pasien yang misalnya glaukoma sekunder ya, itu sering sekali kalau glaukoma sekunder tata laksana glaukomanya menjadi sulit. Glaukoma sekunder ini contohnya adalah glaukoma akibat komplikasi gula. Mungkin ibu-ibu semua atau bapak semua pernah dengar ya, glaukoma akibat komplikasi gula atau glaukoma akibat komplikasi darah tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan glaukoma refraktor. Berikutnya yang lain lagi adalah glaukoma karena peradangan, itu juga termasuk. Jadi uveitic glaukoma itu maksudnya glaukoma karena peradangan atau glaukoma yang muncul karena trauma dan glaukoma yang muncul karena pasca operasi. Jadi kalau seseorang itu menjalani operasi dengan komplikasi, nah itu biasanya bisa menimbulkan terjadinya glaukoma refraktor. Kemudian yang kita lakukan, jadi untuk pemasangan glaukoma implant ini, apabila pasien sudah gagal dari operasi atau tadi obat-obatan, kemudian juga pasien dengan multiple surgery maksudnya pasien sudah berkali-kali operasi. Jadi kita kadang-kadang berhadapan dengan pasien yang sudah menjalani operasi mata berkali-kali. Pasien dengan glaukoma neovaskuler, bahkan pada beberapa kasus ada yang memang langsung melakukan operasi glaukoma implant apabila dia pikir bahwa atau dokternya pikir bahwa kemungkinan gagalnya dengan operasi biasa akan besar. Misalnya pada kasus glaukoma kongenital yang sekunder gitu. Biasanya sudah langsung dilakukan tindakan operasi primer. Nah, jenis-jenis glaukoma implant ini sebenarnya ada banyak. Jadi ada yang dengan valve. Dengan valve itu maksudnya dengan menggunakan katup seperti Ahmed implant ke Krupin. Kemudian yang menggunakan valve itu antara lain yang tidak menggunakan valve atau tidak menggunakan katup seperti Molteno, Barfeld, Virna glaukoma implant yang kita ciptakan di Indonesia. Kemudian juga Pol glaukoma implant yang ciptakan di Singapura. Ada juga memang implant yang tidak menggunakan plate, tapi ini tidak ada di Indonesia. Jadi nanti yang saya akan banyak ceritakan di sini adalah operasi glaukoma yang menggunakan plate yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, ini video yang dibuat oleh, sebenarnya dibantu oleh Brother Adit dan teman-teman di RSM Kirana ya untuk membuat ini. Bisa tolong diklik gak? Ininya apa videonya? Dari panitia tolong diklik. Ya. Jadi pemasangan glaukoma implant ini, kalau kita bisa lihat, ada tahapan-tahapannya. Nanti mungkin kalau saat belajar di workshop atau presentasi perawat akan tahu ya. Jadi kita menggunakan fiksasi menggunakan benang Fikril 60. Kemudian kita akan melakukan peritomi konjungtiva.
Jadi peritomi konjungtiva itu kita maksudnya membuka konjungtiva secara luas untuk bisa melakukan penempatan glaukoma implan. Ini seperti yang di ibu bapak lihat sekalian ya, kita berusaha untuk membuka seluas mungkin, secukupnya untuk pemasangan glaukoma implan tersebut. Nah, implannya bentuknya seperti ini yang kita pasang adalah yang Virna glaukoma implan ya, yang tanpa katup, sehingga biasanya kami akan melakukan ligasi dari cup itu dengan menggunakan Vigril 60. Dan kita mengupayakan supaya aliran di selang tersebut jangan terlalu deras. Kalau bisa sehalus mungkin supaya tidak mengalami kebocoran di hari pertama. Jadi memang kita berharap implan ini bekerjanya pelan-pelan. Jadi jangan di hari pertama langsung bekerja secara maksimal. Harus pelan-pelan. Ini implannya dimasukkan di bawah konjungtiva. Seperti ini ya, di bawah konjungtiva. Kemudian setelah implan itu dimasukkan di bawah konjungtiva, maka akan dilakukan fiksasi dengan menggunakan nilon 10-0 atau bisa juga menggunakan nilon 8-0, tergantung ketersediaan di rumah sakit ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi kita akan membuat fiksasi implan, dan setelah implan itu terfiksasi, maka kita akan melakukan pembuatan flap sklera. Kadang-kadang kalau kita punya graft sklera, jadi kalau di rumah sakit yang memang banyak operasi keratoplasti, operasi donor kornea, biasanya ada graft sklera, maka kita bisa menggunakan graft sklera, tidak perlu membuat flap sklera. Tapi karena saat ini di RSCM agak sulit mendapatkan graft sklera, maka kita membuat flap sklera untuk membantu menjaga implan, menjaga selang supaya tidak bergerak. Kemudian kita akan masukkan implan tersebut, selangnya itu kita masukkan ke bilik mata depan dengan menggunakan jarum 25G atau 24G, nanti tergantung ketersediaan. Nah setelah itu baru kita akan setelah ditembus bilik mata depannya dengan jarum 24 atau 25, baru kemudian selang itu dimasukkan. Nah setelah selang itu dimasukkan seperti ini, maka kita akan melakukan fiksasi dari selang tersebut dengan menggunakan nilon 10-0 atau nilon 8-0, tergantung nanti ketersediaan di rumah sakit ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi kita fiksasi, baru kemudian kita tutup flap sklera dengan jahit dengan menggunakan nilon 10-0. Jadi fiksasi selang, kemudian flap sklera dijahitkan. Nah setelah itu, baru kemudian kita akan menutup konjungtiva dengan menggunakan, biasanya saya menggunakan dua benang ya. Pertama nilon 10-0 itu untuk fiksasi sebenarnya. Karena kalau menggunakan benang Vigril, itu dia akan lepas dalam waktu 2 minggu. Supaya jahitan ini bisa bertahan cukup lama, saya akan menggunakan nilon dulu 2 jahitan cukup. Karena nilon itu bertahan sangat lama ya, dia akan hilang sendiri biasanya lisis setelah 1-2 tahun. Baru kemudian sisa dari konjungtiva akan kita jahit dengan menggunakan Vigril 8-0. Nah jadi kondisinya harus rapat dan kita pastikan tidak ada kebocoran. Karena kalau bocor dikhawatirkan akan terjadi komplikasi yang lain. Oleh karena itu biasanya saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh jahitan di konjungtiva ini bisa rapat, dan setelah kita selesai menjahit konjungtiva akan dilakukan pengetesan dengan menggunakan saddle test menggunakan betadine. Oh ya, sebelum kita tutup tadi saya, nah ini betadine untuk saddle test untuk mengetes kebocoran, dan juga jangan lupa subkonjungtiva. Dalam prosedur operasi di tempat kami juga biasanya kita menggunakan antibiotik intrakameral sebelum operasi itu kita selesaikan gitu ya. Oke, ini videonya ya. Waktu lagi 7 menit. Ya, ini saya lewatin aja video Ahmed implan ya. Jadi post operative follow up ini yang saya ingin ceritakan ke Bapak dan Ibu semua. Hati-hati ada early hipotoni. Jadi awal-awal biasanya kadang-kadang akan ada tekanan bola matanya rendah. Setelah tekanan bola mata rendah biasanya akan terjadi peningkatan tekanan bola mata. Jadi memang pasien-pasien glaukoma implan tidak langsung stabil tekanannya, biasanya kadang-kadang suka awalnya naik turun. Nah setelah itu baru dia akan mengalami fase stabilisasi tekanan bola mata dalam waktu periode sekitar 2-3 bulan, baru kemudian kita akan bisa dengan mudah mengevaluasi apakah pasien ini memerlukan tindakan lebih lanjut atau tidak. Komplikasi dari GDD, nah ini juga ibu bapak perlu tahu, ada misalnya kita memasukkan jarumnya terlalu besar, seperti 23G itu terlalu besar sehingga bocor di kanan kiri, atau bisa juga selangnya misdirection, masuknya terlalu ke belakang atau terlalu ke depan, bisa juga terjadi perforasi sklera. Nah ini kita tidak ingin terjadi gitu ya. Saat kita melakukan fiksasi selang atau fiksasi implan atau fiksasi graft atau apapun, hati-hati bisa terjadi perforasi sklera. Kemudian juga
pada saat early post operatif bisa terjadi tekanan bola mata, hipotoni itu maksudnya tekanan bola mata yang sangat rendah, sehingga akhirnya bilik mata depannya menjadi flat. Itu juga kita tidak inginkan. Bisa juga terjadi choroidal effusion. Dan komplikasi yang jangka panjang bisa terjadi cup exposure, maksudnya selangnya itu jadi kebuka, sehingga harus kita tutup lagi, konjungtivanya harus kita jahit kembali, nah itu bisa terjadi. Bahkan pada beberapa pasien bisa terjadi gangguan motilitas. Namun kalau dengan menggunakan Virna glaucoma implant, karena tidak mengganggu otot, relatif masalah terhadap otot ini tidak ada. Berbeda dengan implant yang besar yang harus melakukan pemasangan implant di bawah otot, nah ini agak lebih banyak komplikasinya. Dan bisa juga terjadi kegagalan. Nah, kegagalan ini biasanya terjadi karena reaksi peradangan yang berlebihan. Dan kalau reaksi peradangan berlebihan ini terjadi, biasanya tekanan bola matanya akan meningkat kembali. Ini saya lewatkan dulu. Kesimpulannya, jadi GDD atau operasi glaukoma implant itu dipilih untuk kasus-kasus glaukoma refraktor. Indikasinya itu biasanya untuk kasus-kasus yang sekunder, yang neovaskuler, trauma, glaukoma komplikasi karena gula, komplikasi karena darah tinggi. Nah itu bisa kita lakukan pasang glaukoma implant atau karena post operasi retina misalnya. Dan harus hati-hati pada pemasangan implant bisa terjadi fase di mana tekanan bola mata sangat tinggi. Angka keberhasilan dari glaukoma implant itu bisa bervariasi, rata-rata sekitar 70-80%. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat buat ibu bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus yang meriah. Sekali lagi terima kasih atas penemuannya Ibu Dokter terkait dengan teknologi terbaru. Kita turut bangga dengan penemuan itu. Izin untuk membuka sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk dua penanya. Silakan. Ya, silakan Ibu, ada mic yang terdekat. Ya, sebentar. Sebutkan nama dan pertanyaannya ya, langsung. Ya. Untuk keseimbangan gender ini satu yang di depan, yang satu lagi di belakang. Ya, silakan disiapkan mic-nya. Izin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas telah diberikannya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Herliana dari RSUD Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, 6 jam lagi dari Palembang, Ibu. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Yang mau saya tanyakan, di RSUD Lahat kami belum pernah sih mengalami melakukan tindakan implan, tapi sudah trabek. Yang mau saya tanyakan, apakah memang harus pakai benang 60 atau boleh pikril nomor benang yang lain? Kemudian yang kedua boleh nambah Ibu, izin. Terima kasih Ibu. Untuk glaukoma ini menarik sih kalau menurut saya, oleh karena glaukoma adalah si pencuri penglihatan. Di sini kan ada beberapa macam glaukoma, ada dari trauma, ada dari penyakit sekunder, nah ada dari kongenital. Yang ingin saya tanyakan yang dari kongenital, apakah ada deteksi dini yang harus kita ketahui, oh ini glaukoma kongenital. Jadi kita untuk anak-anak atau ini kita sudah tahu, oh ini berarti glaukoma. Itu saja sih Ibu, terima kasih atas diberikannya kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang silakan. Saya ingin pastikan dulu, fikril 60 ini untuk fiksasi atau untuk yang pertanyaan terkait dengan fiksasi atau terkait dengan ligasi dari selangnya? Fiksasi. Kalau fiksasi memang sebaiknya menggunakan 60, karena kalau fikrilnya lebih kecil dari 60, dia kurang kuat. Khawatirnya tidak bisa cukup menarik bola matanya itu sampai ke arah bawah. Karena biasanya untuk pasien glaukoma implant kita akan melakukan persiapan pre-op-nya itu dengan injeksi retrobulbar atau dengan bius umum, tergantung nanti kemampuan dokternya. Kalau di rumah sakit di RSCM kebanyakan dengan menggunakan bius retrobulbar, jadi bius lokal blok mata. Nah, itu mata sudah tidak bisa bergerak. Jadi kita harus memerlukan fiksasi benang itu untuk menarik bola matanya ke bawah. Kalau 80 tidak cukup kuat untuk itu. Jadi minimal 60 ke atas. Kadang 40 juga boleh, cuma kalau 40 terlalu besar. Makanya saya biasa milih 60. Yang kedua terkait dengan screening kongenital glaukoma itu mudah. Karena anak-anak yang infantil glaukoma yang memang dia mulai dari usia sejak lahir atau usia di bawah 3 tahun, biasanya bola matanya besar. Jadi akan kita bisa lihat anak-anak dengan bola mata besar, kemudian matanya berair, kemudian dia biasanya silau, jadi dia tidak tahan dengan sinar matahari, nah kita mulai curiga. Dan biasanya warna bola matanya itu tidak bening, tapi warna bola matanya itu akan agak kelabu.
Jadi kalau kita lihat bola matanya besar, agak kelabu, dia menghindari sinar matahari, kemudian berair, sudah kita bisa curiga ini kemungkinan besar pasien glaukoma. Begitu ya? Oke, Bu Ariana terjawab, silakan. Bapak yang di belakang bisa dibantu mic-nya. Silakan langsung ke pertanyaannya, Pak ya. Oke. Cek. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Nurse Lades. Saya dari RSPAD Gatot Subroto. Izin dok, ingin bertanya. Kebetulan saya di RSPAD mendampingi dokter glaukomanya juga untuk ditindakan operasi. Kebetulan saya baru-baru memakai Virna. Sebelumnya kan saya dari Klinik Mata Nusantara dan Jakarta Eye Center juga. Izin dok, saya mau bertanya. Jadi kita mendapatkan kasus seperti ini. Kita operasi menggunakan implan Virna. Post operasi hari pertamanya itu turun drastis dok, sampai TIO menjadi 5. Nah, otomatis kemudian kita melakukan operasi. Kita kencangin di ikatannya dok. Nah, kemudian tekanannya naik menjadi sekitar 40-an. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Untuk berikutnya, kita coba pasca operasi pertama, kita coba kasih visco. Kita kasih visco, otomatis tekanan stabil dok. Di 12, 13, 15. Nah, 3 hari setelah itu turun drastis lagi dok, menjadi sekitar 5. Mungkin ada solusinya dok? Baik. Sebenarnya tidak ya, perlu terlalu khawatir apabila tekanannya rendah, karena selama bilik mata depannya terbentuk. Biasanya memang dia hanya akan kejadian itu hanya seminggu aja biasanya. Kecuali kalau bilik mata depannya tidak terbentuk. Nah, kalau bilik mata depannya flat, nah itu baru saya khawatir. Tapi kalau tekanan bola matanya rendah, bilik mata depannya terbentuk, enggak usah diapa-apain. Tidak usah dilakukan tindakan apapun, cukup beri obat-obatan saja. Beri, karena itu biasanya terjadi karena peradangan. Sehingga tidak semua tekanan bola mata yang rendah itu kita harus lakukan intervensi. Jadi harus dilihat bagaimana kondisinya, apa penyebabnya. Kalau terjadinya karena overfiltrasi, jadi artinya selangnya itu memang kurang kencang barangkali waktu awal, yang tadi saya bilang, pada saat fase ligasi selang itu tidak dilakukan ligasi dengan cukup baik, artinya masih terlalu longgar, dan cairan itu mengalir terlalu cepat, maka bisa terjadi flat chamber. Nah kalau flat chamber baru kita intervensi. Tapi kalau tidak ada flat chamber, biarkan saja. Biasanya dalam 1 minggu dia akan naik lagi, yang penting obat-obatannya kita berikan dengan benar. Berikan steroid topikal dengan baik, steroid topikal misalnya kita berikan, kalau memang kita lihat peradangannya cukup berat, tiap jam boleh kita berikan. Kemudian kalau memang perlu kita bisa berikan steroid oral, biasanya saya akan berikan sekitar 3x8 mg. Dan pada beberapa kasus, kalau memang peradangannya memang kita khawatirkan bisa terjadi sinekia posterior, maka kita bisa tambahkan sulfas atropin. Jadi tergantung kondisi atau penyebab dari very low IOP, jadi hipotoninya itu. Jadi kalau hipotoninya sangat rendah, karena overfiltrasi, maka memang kita harus lihat kondisinya apakah kita perlu kencangkan kembali atau tidak. Kalau memang masih ada, yang penting kalau saya patokannya yang satu, jarak antara lensa dengan kornea. Selama masih ada jarak antara lensa dengan kornea, biarkan 1 minggu. Karena biasanya setelah bilik mata depannya mulai dalam, karena biasanya itu karena peradangan, akibatnya produksi cairan dari bola mata kita menjadi menurun, nah itu biasanya terjadi tadi itu flat chamber, kemudian kita harus hati-hati. Tapi kalau tidak sampai terjadi lens corneal contact, saya akan tunggu, saya akan awasi dulu pasiennya. Yang penting kita berikan obat-obatan dengan baik, obat-obat anti peradangan, dan kita awasi pasien minta kontrol lagi 1 minggu kemudian. Begitu ya Pak, jadi jangan terlalu cepat untuk intervensi, kecuali kalau memang karena tadi saya sampaikan overfiltrasi. Kalau overfiltrasi artinya kesalahannya mungkin di awal pas saat operasi. Tadi saat pengikatan kurang kencang atau memang bocor pas saat memasukkan ini. Jadi menggunakan jarum 23G tadi yang saya bilang. Akhirnya terjadi leakage. Karena sebenarnya selang VGI itu bisa dimasukkan dengan selang 24G minimal. Atau kalau saya lebih sering 25G untuk mengurangi kebocoran dari sisi selang. Barangkali itu yang bisa ditambahkan nanti, mungkin bisa diberikan asupan kepada dokter glaukomanya. Agar saat ligasi selang itu harus dilakukan dengan cukup baik. Siap dok. Berarti jika overfiltrasi kita perbaiki di ikatan selangnya dok. Izin. Kalau overfiltrasi tadi saya sampaikan. Kalau memang belum sampai COA-nya flat sekali, akhirnya sampai ketemu antara lensa dengan kornea, saya biasanya tunggu dulu. Karena begitu proses
produksi cairan aquos membaik, cairan dalam bola mata itu membaik, dia akan dalam sendiri itu. Tapi kalau memang ternyata memang sangat longgar sekali, di awal-awal memang akhirnya terjadi flat chamber yang menyebabkan terjadi lens corneal contact, nah itu terpaksa harus kita lakukan intervensi, tapi intervensi bukan ligasi saya biasanya. Saya biasanya hanya akan masukkan viskoelastik dulu, viskoelastik yang berat, jadi yang heavy viskoelastik. Agar dia bisa bertahan lama sambil menunggu proses peradangannya membaik. Kita mengharapkan produksi cairan aquos itu dalam proses menunggu itu akan kembali. Gitu. Dan biasanya itu dalam beberapa waktu, saya sering jarang sekali harus menambah ligasi. Biasanya cukup dengan injeksi viskoelastik, satu minggu kemudian biasanya keadaan itu sudah membaik semuanya. Gitu. Jadi memang jangan terlalu buru-buru untuk melakukan intervensi atau membuka selang dan sebagainya. Gitu. Justru itu malah akan menyebabkan peradangannya jadi semakin hebat. Terima kasih, Dok. Ya, luar biasa, sampai puas dijawab ya. Baik, mohon izin karena Ibu Dokter punya waktu lagi di tempat lain. Jadi mungkin kalau ada ilmu-ilmu yang bisa diakses, berarti ada di YouTube, di buku itu bisa YouTube. Di-share itu biar bisa diakses. Perawat saya yang paling rajin tuh, tuh di belakang yang berdiri. Berarti ada di mana channelnya atau? Apa namanya di? Mungkin Enersing. Searching aja ya, Pirna Implant. Saya nggak tahu nih, soalnya yang rajin perawat-perawat Kirana justru buat jadi, begitu. Kalau saya tidak termasuk yang terlalu rajin sama media sosial. Siap. Jadi banyak resource beliau yang ada ditemukan di YouTube, di jurnal juga bisa diakses. Bisa, ya. Jurnal bisa. Baik. Tapi ya kalau saya sendiri agak-agak kurang rajin urusan media sosial. Siap. Jadi mungkin baik. Justru perawat-perawat yang rajin-rajin. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Ibu Dokter. Terima kasih banyak, Dokter, atas sharing ilmunya. Jadi untuk sesi pertama kita akhiri. Silakan Bapak Gede, sepertinya kita akan memberikan cendera mata. Siap. Untuk pemateri pertama. Berkenan kembali untuk hadir kepada Dr. Firna Dwi Oktariana SPMK untuk hadir ke stage kembali untuk menerima cendera mata dari panitia. Kami mengundang kepada Ibu Dewi Murni SKAP selaku penasihat IKPAMI. Berkenan hadir untuk bisa memberikan cindera mata kepada pemateri pertama kita, yaitu Dr. Firna Dwi Oktariana SPMK. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling hangat kepada Dr. Firna Dwi Oktariana SPMK yang telah memberikan materi kita yang pertama dalam PIT IKPAMI ke-7 Yogyakarta tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Dr. Firna dan juga Ibu Dewi Murni Eskep. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kepada Dr. Firna. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam sukses selalu. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai ucapan terima kasih kepada Dr. Firna Dwi Oktariana. Kami kembalikan kepada moderator. Kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Jadi pembicara kita akan secara online, Bapak Ibu, langsung dari Australia. Kita bertemu dengan Dr. Bayan Salang. Apakah sudah bisa terhubung dengan beliau? Hello Dr. Bayan, how are you? Oke, I cannot hear your voice. Gimana panitia? Okay. Can you unmute please? Okay, and try again. I still cannot hear your sounds. I think you need to unmute the speaker for me please. And let's check again. Unfortunately cannot hear yet. So dipastikan masalahnya bukan di kita, bisa dibantu panitia. Okay, that's great. So how are you, Dr. Bayan? Good. I'm Gede Wardana. I'm your moderator. So here in Yogyakarta, the Center of Land Japa,
there's 700 nurses from around Indonesia is waiting, and I hope you can share your thoughts. So, can we start with your curriculum vitae, with your profil? Bisa dibantu ditampilkan profilnya Dr. Bayan? Yeah, I think I need to introduce you first with your profil. Bisa ditampilkan, panitia? Apa profilnya? Bagaimana? Available? Okay, Dr. Bayan, I think we have to start, so I will give you 30 minutes. Is that enough for you? I hope so. Yes, so Dr. Bayan Salhan will talking about the update glaucoma situation and eradication. Bapak-Ibu, beliau akan membicara dalam bahasa Inggris, jadi silakan, ini nanti akan saya akan berikan resume atau singkatannya terakhir. Yeah. So, Dr. Bayan, the time is yours. Thank you. Thank you.
Excuse me, Dr. Bayan. There's another 7 minutes left for your time. Thank you. Thank you.
Excuse me, 1 minute left. Thank you. Thank you very much. Silakan tepuk tangan, Bapak Ibu. Ya, thank you, Dr. Bayan. Maybe you can stand by for a moment. So we will do discussion after another two speaker, Dr. Bayan. So I like to also introduce you. We got Dr. Nurse Paulus Subianto di sini akan memberikan materinya juga. And also, I introduce you, Dr. Bayan, with the another speaker from Singapore National Eye Center, Ibu Tria Tiagarajan Jaya Baksar, Bapak. Yep. Okay, Mr. Tiagarajan Jaya Baksar. Sorry for the misspelling. Thank you. So, silakan berikan tepuk tangan untuk kedua pembicara kita. And I like you, Nurse Paulus, come in front, yes. And with Bapak Nurse Paulus juga, silakan. Okay. So we'll do the discussion after the presentation. Nice to meet you. Selanjutnya akan ada presentasi dari Bapak Nurse Paulus Subianto, Magister Keperawatan, Spesialis KMB. Mohon ditampilkan untuk CV-nya beliau. Izin saya berdiri, Pak. Tidak bisa ya? Baik, jadi Bapak Nurse Paulus ya saat ini bekerja baik pendidikan formal beliau terakhir adalah program spesialis keperawatan di Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Baik, kita sambut bersama Bapak Nurse Paulus Subianto dengan tepuk tangan, dan beliau akan membagi pengetahuan beliau tentang the role of IKAMI for enhancing ophthalmic nurse competency. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua IKAMI Pusat Bapak Eros Rosikin, IKAMI DIY Bapak Gunawan Wibisono, seluruh panitia pertemuan ilmiah tahunan yang diselenggarakan di Jogja, kepada seluruh peserta yang jumlahnya ini luar biasa, ada sekitar 700 ya, 700, dan ini merupakan peserta terbanyak dan saya yakin ini adalah juga terbesar ya dari pertemuan ilmiah sebelumnya. Selamat datang di Kota Yogyakarta, Kota Istimewa. Ya. Ya, di awal kami berpikir ini adalah hanya untuk Jogja. Ternyata pertemuannya adalah pertemuan tingkat nasional, ya, dan pesertanya luar biasa. Ya. Tadi saya juga mendengar informasi bahwa anggota dari IKAMI ini di seluruh Indonesia kurang lebih jumlahnya sekitar 2.000-an ya, 2.000-an, dan ini memberikan gambaran ya, termasuk pertemuan pada hari ini memberikan gambaran bahwa ikatan IKAMI ini adalah
ikatan yang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ikatan yang besar, punya brand besar dan harapannya nanti semakin besar dari waktu ke waktu ya. Kami dari bidang Diklat di PW PPNI Yogyakarta, saya Pak Paulus, saya mewakili Pak Tri Prabowo yang tadi sebelumnya juga hadir, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mewakilkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan topik yang diminta oleh panitia ya. Izinkan saya berdiri. Ya. Mohon slide-nya dibantu untuk ditampilkan. Jadi tema yang diminta ke kami adalah peran IKPAMI dalam meningkatkan kompetensi perawat mata di Indonesia. Ya, saya juga mencoba membrowsing. Ya, di luar negeri kita kenal dengan ophthalmic nurse. Ya, jadi perawat mata juga sebetulnya. Ya. Ya, dan kemudian sudah punya ikatan atau himpunan yang disebut sebagai IKPAMI ya. Ikatan Perawat Mata ya Indonesia ya. Dan bagaimana kita bersama-sama dengan bidang Diklat meningkatkan kompetensi teman kolega kita yaitu perawat mata di Indonesia ya. Slide lanjut saja. Jadi posisi ikatan atau himpunan termasuk IKPAMI ya ini sudah diatur oleh ADART yang sudah disahkan yang terakhir berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI nomor 05 DPP PPNI SKKS ya 11 tahun 2021 ya. Jadi tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perawat nasional Indonesia ya. Jadi ikatan himpunan termasuk IKPAMI ini adalah badan kelengkapan ya yang terdiri dari ikatan atau himpunan sesuai dengan cabang ilmu keperawatan dan peminatan. Jadi sudah jelas bahwa IKPAMI ini adalah badan kelengkapan ya dari PPNI. Artinya PPNI tidak bisa banyak berbuat untuk terutama pembinaan dan peningkatan kompetensi para anggota sesuai dengan kekhususannya ya tanpa kehadiran dari ikatan himpunan IKPAMI ya. Lanjut slide. Jadi disebutkan di pasal 53 ya tentang kewenangan ikatan dan himpunan ini adalah membina anggota ikatan atau himpunan ya, dalam hal ini adalah IKPAMI. Lalu kewenangan yang lain adalah memberikan masukan dan melaporkan kepada PPNI tentang pengembangan profesi. Ya. Lalu yang ketiga, menjadi pelaksana kerjasama antara PPNI dengan pihak lain dalam wilayah tugas pokok ikatan atau himpunan. Ya. Kalau di pusat ya tentu terkait dengan nasional, kalau di wilayah ya ini terkait dengan tugas pokok yang ada di wilayah. Ya. Yang keempat adalah pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ini harus mendapatkan persetujuan dari PPNI ya. Lalu tugas pokoknya ini di pasal 54 ya, ikatan atau himpunan memiliki tugas pokok membina anggota dan pengembangan profesi dalam kekhususannya serta memberikan masukan kepada PPNI dalam menentukan kompetensi kekhususan. Jadi kompetensi itu yang paling tahu, paling memahami adalah tentu pakarnya ya. Nah, IKPAMI ini adalah kolega yang menghimpun ya, tentu orang-orang yang kompeten dan pakar di bidangnya yang tahu apa yang harus dilakukan ya secara profesional
untuk tugas dan peran yang harus dijalankan, ya, sesuai dengan profesinya. Lanjut. Slide, lanjut. Ya, terkait dengan kewenangan yang pertama tentang pembinaan anggota, ya, dalam hal ini adalah perawat mata. Jadi ada pembinaan tingkat yang bersifat umum, ya, itu nanti akan dilakukan oleh PPNI. Sementara yang bersifat khusus, ya, untuk anggota sesuai dengan kepakarannya masing-masing itu dilakukan oleh ikatan dan himpunan, ya. Ya. Untuk itu nanti kami sampaikan bahwa ikatan himpunan ini kumpulan perawat-perawat klinis, ya, profesional, pakar-pakar menghimpun diri di ikatan himpunan, lalu sangat tahu kompeten, ya, kompetensi yang harus dilakukan. Syukur nanti membuat standar, ya, standar kompetensi yang memang harus dimiliki oleh para anggota, yang itu nanti tentu butuh semacam pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan, ya. Ini nanti hendaknya dilakukan karena ini adalah badan kelengkapan dari PPNI, hendaknya nanti pelatihan-pelatihan ini bekerjasama dengan badan diklat. Ya, badan diklat yang ada di PPNI tentunya, ya. Kita sangat berharap itu karena ini adalah badan kelengkapan PPNI, ya, dan anggota-anggota yang memang pakar di bidangnya. Lalu untuk pelatihan, ya, kalau seminar barangkali mungkin dilakukan mandiri, ya. Tetapi kalau untuk pelatihan ini kami di PPNI sangat berharap nanti bekerjasama dengan badan diklat yang kami miliki baik di pusat maupun di wilayah, ya, termasuk Jogja ini kita akan mempunyai badan diklat juga cabang dari pusat di Jakarta yang kami tahu badan diklat ini sudah terakreditasi oleh pemerintah, ya, dengan status akreditasi A dan kemudian nanti akan memiliki kampusnya cabangnya itu di Jogja, ya, salah satunya. Kita berharap di tempat lain juga ada, ya, badan-badan di klub ini, ya, karena untuk menjalankan pelatihan tidak cukup pakar-pakar, ya, yang memberikan pelatihan, tetapi butuh badan di klub syukur yang terakreditasi. Dengan demikian sertifikat yang nanti diberikan adalah sertifikat yang legal dan diakui oleh banyak banyak institusi yang memang membutuhkan untuk terus meningkatkan jenjang karir, ya. Ini semuanya nanti akan terkait dengan STR, ya, tentunya, ya. Meskipun STR ini nanti undang-undang terbaru ini seumur hidup, ya. Tentu peningkatan kompetensi tetap harus dilakukan, ya. Untuk harus dilakukan dan untuk menjamin kelangsungan dari kompetensi yang harus update dari waktu ke waktu. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya, terkait dengan kompetensi, ya, salah satu dasar pemahaman yang harus kita miliki adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau sering kita kenal dengan KKNI, ya. Ini perpres, ya, peraturan presiden. Presiden nomor 8 tahun 2012, ya, ini menjadi acuan nanti terkait dengan penentuan golongan lalu keahlian itu, ya. Nah, ada jalur pendidikan berbasis keilmuan, keahlian dan dunia kerja, ya. Di dunia kerja kita kenal ada paling bawah itu adalah operator. Nanti ada teknisi, analis, ya, dan kemudian ahli. Ahli ini nanti ada levelnya juga, ya. Nah, ini juga sudah mulai kelihatan di peraturan pemerintah, ya, terkait dengan jabatan dan golongan ruang, ya, serta angka kredit jabatan fungsional yang harus dilakukan, ya.
Ya, Bapak Ibu, pencapaian kompetensi bisa dari berbagai arah dan jalur ya. Alur bisa lewat dunia pendidikan, pendidikan formal, bisa juga lewat belajar mandiri, kemudian bisa juga lewat dunia profesi yang nanti berupa sertifikasi profesi atau sertifikat keahlian, itu ya, sertifikat keahlian, dan kemudian juga bisa berasal dari dunia industri atau dunia kerja ya. Kita dulu kenal dengan istilah PK1, 2, 3, 4 ya. Ya, ini juga searah dengan KKN ini ya. Jadi PK1 ya, ini levelnya 6 ya. PK2 ya, ini levelnya 7 dan seterusnya. PK5 ini level yang ke-9 dari KKN ya. Nah, yang menarik dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya nomor 35 tahun 2019 ini untuk bisa mencapai golongan tertinggi ya. Golongan tertinggi adalah hendaknya pendidikan formalnya minimal nurse ya. Nurse ya. Oleh karena kalau hanya level diploma 3 ini nanti paling tinggi adalah sebagai perawat terampil, mahir, dan penyelia. Ini hanya sampai maksimal di golongan 3D. Sementara kalau bisa basicnya adalah nurse ya, ini nanti bisa bisa mencapai golongan yang tertinggi ya. Lanjut. Ya, apa itu kompetensi ya? Kompetensi di sini disebutkan bahwa kompetensi the knowledge ya. Skill, ability, and behaviors that contribute to individual and organization performance. Ya. Jadi kompetensi merupakan ya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ya, dan perilaku juga yang berkontribusi ya pada performance individu dan juga nanti dampaknya adalah performance dari institusi di mana kita bekerja. Ya. Nah. Tentu pengetahuan ini adalah informasi yang dikembangkan, dipelajari terus-menerus melalui pengalaman baik formal maupun informal termasuk riset ya, riset. Sementara keterampilan ini merupakan hasil penerapan pengetahuan, jadi sudah punya pengetahuan lalu ditunjukkan, diterapkan ya dalam aktivitas profesinya menjadi sebuah skill dan tentu itu juga butuh diulang-ulang ya. Kemampuan dan potensi ini dimiliki melakukan tindakan atau tugas secara mental dan fisik lalu sampai pada tahap perilaku. Pada akhirnya nanti kalau bicara tentang kompetensi ini adalah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan kemampuan ya. Ini adalah yang disebut sebagai kompetensi. Butuh juga motivasi dari dalam diri, lingkungan dan juga kepribadian atau sifat karakter yang dimiliki seseorang ya. Lanjut. Nah, ini sudah ditetapkan di tingkat nasional ya untuk IKPAMI ya, Ikatan Perawat Mata. Ini level kompetensi yang sudah ditetapkan adalah level basic ya, intermediate dan advance. Ya. Oke, izin Bapak, waktu lagi 10 menit. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Dengan lama waktu untuk basic ini 30 jam berlaku dalam 3 tahun. Artinya setelah 3 tahun ya sertifikat itu menjadi sudah out of date ya. Jadi harus diperbaharui lagi, diupdate lagi. Intermediate ini juga membutuhkan waktu 30 jam ya, berlaku juga selama 3 tahun. Advance 30 jam berlaku untuk 3 tahun ya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini keputusan Menteri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, nomor HK0107, Indonesia sudah punya standar profesi perawat ya. Nah, standar ini ada 5 ya area kompetensi. Jadi nanti terkait dengan pelatihan hendaknya juga mengandung ya kontennya ya. Juga terkait dengan praktek berdasarkan etik, legal, dan peka budaya.
lalu praktek keperawatan profesional sendiri, kepemimpinan dan manajemen, lalu pengetahuan, pengembangan kualitas, ya, personal dan profesional, lalu pendidikan dan penelitian. Jadi untuk level yang tinggi nanti harapannya juga teman-teman melakukan riset, ya, penelitian yang menggambarkan itu adalah pengembangan ilmu dan bagaimana intervensi kita ini adalah intervensi yang didasarkan pada ilmu, ya, dan bukti-bukti ilmiah yang sudah teruji, ya, teruji dengan baik, ya. Lanjut. Nah, ini nanti terkait dengan pelatihan, nanti ada metode penilaian, ya. Ini yang bisa digunakan, ya, untuk metode penilaian dalam pelatihan untuk mencapai kompetensi, ya. Jadi nanti tingkat keterampilan, ya, ini harapannya mencapai level yang paling tinggi, ya, yaitu keempat, ya. Tidak cukup hanya memahami tapi juga mampu menjelaskan lalu melaksanakan secara mandiri. Ya, secara mandiri, ya. Ya, lalu pengakuan SKP, ya, berdasarkan pendidikan keperawatan berkelanjutan PKB jilid yang ketiga. Jadi tergantung nanti dari jumlah jam, ya, jam efektif. Satu jam ini 60 menit, ya. Jadi kalau nanti jumlah pelatihan ini 30 sampai 50, ini kalau lokal atau nasional ini 3 SKP, ya, internasional 4 SKP dan seterusnya, ya, sampai kalau lebih dari 150 ini 9 SKP, ya. Ya, sementara yang sudah berlaku sebelumnya untuk bisa re-registrasi itu membutuhkan 25 SKP, artinya 1 tahun 5 SKP, ya, rata-rata, ya. Jadi dengan pemahaman, pengertian ini, ya, pelatihan dipersilakan nanti diatur di dalam, ya, oleh IKPAMI, ya. Selanjutnya. Mungkin lagi 4 menit, Pak. Siap. Silakan. Ya. Nanti terkait dengan pelatihan ada sertifikat, ya, 2 sertifikat, ya, yang akan didapatkan. Satu adalah sertifikat kehadiran, ya, hadir dan pelatihan, ya, pasti akan dapat sertifikat kehadiran, ya. Kalau nanti lulus, selesai mencapai kompetensi dari sebuah pelatihan, akan mendapatkan sertifikat keahlian, ya, entah itu basic, ya, intermediate atau advanced. Ya, ini SK PKB, ya. Barangkali ini juga bisa menjadi pengembangan, ya, nanti, ya. Ini yang sudah terjadi di USA, ya, sudah punya standar, ya, scope dan standar praktek perawat klinik, ya, ophthalmic, ya, perawat mata, ya. Jadi ini tentu terkait dengan standar praktek dan juga standar professional performance, ya. Ya, ini nanti bisa dikembangkan, ya. Nah, menarik bahwa kalau kita lihat global gitu, ya. Jadi sudah ada asosiasi perawat international ophthalmic, ya. Semoga nanti IKPAMI ini bisa menjadi salah satu anggota dari IONA, ya, IONA, International Ophthalmic Nurse Association, ya. Ya, Nigeria sudah punya belum, Mas? Ya, sabar. Iya. Kemudian Filipina sudah punya, ya, Australia sudah punya dari Dr. Bayan, ya. Lalu Australia, Amerika juga sudah punya, ya. Saya bahkan sudah punya pendidikan formal untuk perawat mata, ya. IKPAMI harapannya nanti bisa menjadi salah satu anggota dari IONA ini, ya. Amin. Amin, ya. Oke. Okay. Harapannya nanti ada pendidikan formal spesialis mata, ya, untuk perawat, ya. Kita usulkan, didorong dari IKPAMI tentunya, ya. Demikian dari kami sebagai penutup, ya. If I were born again, I will still be a ophthalmic nurse, ya. Jadi termasuk saya, kalau saya bisa lahir kembali, ya, saya ingin menjadi perawat mata.
untuk membuat dunia indah dan terang bendera. Ya. Demikian dari terima kami. Kasih. Terima kasih, kita berikan ya. Aplaus. Jadi telah sama-sama disaksikan tadi dua pembicara kita ya. Yang pertama, saya harap Bapak Ibu memahami ya, karena juga sudah banyak gambar dan ada hal-hal yang mungkin saya harus highlight di sana, bahwa kita fokus kepada glaukoma, terutama etiologi ya. Kemudian tadi juga bagaimana kita menggunakan alat-alat yang sudah disaksikan ya. Dari Pak Paulus, ini tetap dilakukan pengawalan nanti oleh OP, Pak ya, seperti disampaikan tadi. Jangan lupa meskipun STR itu seumur hidup, tapi proses pembinaan kompetensi akan selalu kita kawal bersama. Kemudian yang saya dapat highlight ini strategi untuk mendapatkan level tertinggi teman-teman. Jadi diharapkan kita minimal nurse gitu ya. Jadi silakan berstrategi untuk sedapat mungkin nanti 2 tahun ke depan, 2-3 tahun kita bisa mencapai nurse gitu ya. Kemudian sudah ada level kompetensi dan standar-standar yang sudah disediakan. Nah selanjutnya akan ada pembicara kita yang terakhir ya. Setelah ini kita akan melakukan tanya jawab. Jadi telah hadir Dr. Jaya Baskar. Beliau adalah Director Educational Development Unit Training and Education Ophthalmology and Visual Science. Jadi beliau adalah direktur ya, dan kepala unit pengembangan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan di Singapore Eye Research Institute. Ya, beliau mendapatkan gelar masternya di Nanyang University of Singapore, kemudian S1 beliau di India. So big applause to Dr. Jaya Baskar untuk semuanya. And that is 30 minutes. Dan presentasi beliau akan diterjemahkan oleh Miss Annie. There's a 30 minute presentation, Dr. Jaya Baskar, and yeah, the time is yours. Thank you. Good morning, everyone. I'll start with the question. So how many of you have heard of or know of Singapore National Eye Center? Bapak dan Ibu, berapa dari Bapak ya, dan Ibu yang sudah pernah mendengar SNEC, Singapore National Eye Center? Silahkan angkat tangan yang sudah pernah mendengar tentang SNEC. You can raise your hand. Silahkan angkat tangan yang sudah pernah mendengar. You have not heard about us. That's a pity. Anyway, we are considered as one of the leading eye care institutions along with the Research Institute. Ya, jadi padahal SNEC itu sangat terkenal loh Bapak dan Ibu ya. Ini juga sangat terkenal juga ya. Sama terkenalnya dengan Singapore Eye Research Institute. So let us get to know each other through this presentation and future collaborations. Ya, jadi marilah kita sekarang ini akan memperkenalkan ya mengenai SNEC untuk kerjasama kita di masa depan. Thank you. So first and foremost, let me convey my gratitude to the organizing committee who have organized such a wonderful conference, which is a platform for eye care professionals and nurses. It is really a huge turnout. I heard it's about 700 nurses are here. Ya, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dari konferensi IKPAMI hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Event ini merupakan platform yang berharga bagi para profesional di bidang kesehatan mata dan perawat mata. Dan sangat luar biasa, kenapa? Karena kehadiran peserta hari ini sampai dengan 700 peserta. Jadi sangat luar biasa antusiasmenya. So next slide please. Slide selanjutnya. So I'll be talking about what is happening for ophthalmic nursing in terms of changing roles and globally as well as hopefully in Indonesia, which is currently happening. And also I will touch on why we need enhanced knowledge and skills and future training needs and benefits of having a standardized program, and also the transformational journey that
we have come across in terms of training both nursing and allied health in SNEC. And also, I'll be sharing about the collaboration that we have with RSCM Kirana and the training program that we are launching in a couple of weeks. Ya, presentasi saya kali ini akan membahas nanti mengenai perubahan peranan perawat, baik yang terjadi secara global ataupun di Indonesia. Kita juga membahas mengenai meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, kebutuhan pelatihan di masa depan, manfaat dari pelatihan terstandar, perjalanan transformasi perkembangan pengembangan pelatihan di SNEC atau Singapore National Eye Center. Kita akan membahas mengenai kerjasama RSCM dengan SNEC, overview dari program pelatihan baru, dan kapan ini ya untuk peluncuran program baru tersebut. So, next slide please. So for eye care, it is actually a team game led by ophthalmologists, supported by different eye care support staff, including nurses, ophthalmic technicians, assistants, and opticians. And all these different cadres may not be existing in all different countries. These individual cadres will be available in countries where there is education as well as workforce. If not, most of the jobs are actually kind of managed by different people, like nurses taking on more advanced roles. Yeah, jadi memang untuk tim perawatan mata yang dipimpin oleh ophthalmologist atau dokter spesialis mata ini pastinya didukung oleh beberapa profesional perawatan mata. Misalnya ada juga nurses, ophthalmologic technicians, kemudian juga ada asisten yang lain. Dan memang untuk kader ini berbeda di berbagai negara tergantung kepada ketersediaan jenis personel kesehatan dan pelatihan. Di Indonesia kita tahu bahwa perawat mata juga mempunyai peranan yang penting dan itu adalah alasan kenapa kita berada di sini. So we'll be focusing on the nurses today. Can I have the next slide? So due to the global shortage of ophthalmologists, there's an improper distribution of workforce. The nurses are taking on pivotal role in providing services across the spectrum of eye care. Dan kita lihat memang dengan adanya keterbatasan dokter mata secara global, maka dukungan perawat menjadi sangat penting untuk mendukung seluruh spektrum perawatan mata di dunia di berbagai macam level atau tingkat. And we all know the nursing proficiency is positively correlated with quality of patient care. In order to increase or improve the patient quality of patient care, we need to continue lifelong learning and also enhance our training with the nurses. Kemudian kita juga tahu bahwa perawat itu mempunyai hubungan yang positif ya. Jadi ada hubungan positif antara kecakapan perawat dan kualitas perawatan pasien. Jadi makanya kita perlu untuk selalu meningkatkan keterampilan dari para perawat. And we all know ophthalmic nurses play a significant role in delivering cost-effective healthcare, both in public and private healthcare institutions. Dan kemudian perawat mata ini secara signifikan berkontribusi juga untuk mengejar perawatan kesehatan yang hemat secara biayanya. Dan ini merupakan prioritas baik bagi institusi umum maupun swasta. And also as we see that the changing needs of the technologies, previous slide please. Due to the changing emerging technologies and patient expectations, and workforce dynamics, there is continuous evolution of the scope of practice for the nurses. Dan kita juga lihat bahwa landscape praktik perawat ini selalu berubah karena merespon teknologi terkini, harapan pasien, dan juga dinamika dari angkatan kerja. Due to this changing landscape, the nurses need to adapt and expand and refine their scope of practice. Karena adanya landscape perawatan kesehatan yang dinamis, maka perawat mata harus beradaptasi, mengembangkan, dan juga memperbaiki lingkup kerja perawat mata. And this adaptability is essential to meet the increasing demands and expectations of the patients, communities, and organizations. Adaptasi ini sangat penting untuk memenuhi tuntutan dan harapan baik dari pasien, komunitas, dan organisasi. Next slide, please. So we know that there is a need to enhance or expand the scope of practice and also that will lead to